lampunya udah nyala. Ini tuh. Kita di ferry, iya, rencananya di mau berangkat ke mana nih? Yang layang ya. Yang layang. Nah, di sini ada. Jadi masih perjalanan. Ini di dalam ferry. Ini teman baru kita kenal di sini. Mas Ilmi namanya. Oke, kita mau ke atas dulu. Ini naik ke dek atas. Hai, seekor Andi. Apa yang kau lakukan di sini? Tapi jadi kita hari ini sedang berada di pelabuhan. Bukan pelabuhan, ini bukan pelabuhan, di atas ferry. Di atas ferry yang mau bersandar di pelabuhan Kota Baru, Tanjung Serdang. Nah, oke. Okay. Dan kita hari ini mau menuju ke Teluk Tamiang yang berada di sebelah selatan Kota Baru. Tentunya ini adalah menjadi salah satu tempat destinasi wisata. Ini reporter ya? Destinasi wisata yang berasal dari Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Kota Baru. Tempat ini sudah sering sekali didatangi oleh para banyak wisatawan. Coba kesini lah biar domestik. Biar terang gambarnya. Wisatawan domestik. Dan tentunya kita kali ini akan mencoba membuktikan dengan kepala mata kita sendiri bersama teman-teman. Kita akan menuju ke sana dan kita akan bermalam tentunya. Nah, saat ini kita sedang berada di dermaga, bisa dilihat di sebelah kiri, sebelah kanan saya. Nah, jadi kita cukup menikmati sekali perjalanan kali ini dan beberapa teman-teman lagi sedang mabuk perjalanan. Ya, cut, sudah selesai. Ini kita sudah sampai di ini sudah sampai Batu Ladung ya namanya ya. Batu Ladung. Itu ada tulisannya. Ini laut. Ini dari pemandangan dari sini. Bentar. Nah, itu pagatan tuh di ujung. Nah, ini kita sudah sampai di Teluk Tamiang. Ini kita mau meluncur ke mana? Tanjung Kunyit. Coba lihat airnya. Bening. Bening. Kita sekarang mau naik kapal dan wow, lepas sekali. Perahu-perahu. Soalnya pakai tangga. Ya. Airnya bening. Enggak rugi sih datang jauh-jauh ke tempat di sini. Cuman sampahnya aja sedikit kita bersihkan sama warga-warga. Kalau sampahnya dibersihin mungkin lebih mantap lagi. Nah, ini kita nyewa charter pelotok. Oke, sampai sini dulu. Cukup panas. Hey, anak-anak. Coba lihat. Apa Anda siap? Halo, kita lagi mau nyebrang nih dan aku deg-degan bingit. Buret kalau bingit. Kita mancing ikan. Besok aku harus mandi di sini, harus nyepur di sini. Jadi kita ratikan dulu ya. Nah, ini airnya bening kan? Pokoknya enggak rugi lah jauh-jauh ke sini. Airnya masuk. Masuk enggak sih, aku bingung. Yang sopan. Pecicilan amat katanya. Ini batu ya? Iya, sekarang kita sudah menuju ke pagatan. Aku salah loh. Yang ngomong tuh aku. Tuh marah-marah kan. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya di sini bersama teman-teman dan tentunya kita hari ini sudah berada. Terlalu cepat ngomongnya. Salah satu destinasi yaitu di Pulau Kunyit. Ya, lanjut. Dan terus kita akan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam setengah ya. Jadi kita akan sedikit menikmati perjalanan yang sedikit berombak. Dan saat ini saya di belakang teman-teman sudah ada siap. Oke. Ape ulun. Di belakang pian. Airnya bening banget airnya. Itu kayaknya banyak terumbu karang gitu, cuman aduh gimana ya, mau terjun cuman kayak gimana gitu. Lihat suatu. Udah selesai kau yang di depan ngomongnya. Oke, dan kita akan saksikan bagaimana kehebatan keindahan wisata alam Tanjung Kunyit. Oke. Hai, ini kita sudah di Tanjung Kunyit. Kita mau mandi, ini saya sudah ganti baju sama celana. Aduh, airnya bening banget. Jadi udah gak sabar pengen mandi. Itu ada anak-anak udah di sana pada mandi dari tadi. Ada dua. Habis ini saya mau mandi. Nah, ini adalah kondisi situasi dari atas ya, untuk pemandangan yang kita lihat dari
mercusuar Pulau Tanjung Kunyit. Amazing sih menurut saya, karena airnya biru banget, langitnya juga mantap, dia nggak flat biru aja, cuma ada awan-awannya juga, dan yang pasti air lautnya itu bening banget, jernih banget. Kalau kesini saya sarankan sekalian bawa peralatan snorkeling ya, karena dengan peralatan itu kita bisa lebih mudah melihat apa-apa saja yang ada di bawah air apabila kita berenang. Dan juga, bisa juga sih sebenarnya kita nyewa alat-alat snorkeling di di Teluk Tamiang sana, cuman ya cukup mahal, tapi kalau misalnya punya sendiri itu lebih bagus. Jadi tidak perlu keluarkan biaya, kita sudah bisa untuk bermain snorkeling dengan peralatan kita sendiri. View-nya saya sih merasa kalau saya pribadi ya tidak rugi sih jauh-jauh datang ke sini dari Batu Licin untuk menikmati pemandangan ini serta menikmati air laut yang ada di sini, itu berenang. Oke, sampai di sini dulu dari Mercusuar. Nanti kita lanjut habis ini mau ke Teluk Tamiang untuk berenang-renang lagi di sana, menikmati air di sana. Oke. Kita akan melakukan penyelaman atau diving, snorkeling. Ini penggunaan Thank you.
Beracun, jadi nggak semua binatang mau dekat sama angin. Thank you.